Jumpa kembali di channel saya Jamas Jack TV. Untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana saat kita membeli mobil bekas yang bertransmisi Matic, ya guys. Untuk Matic transmisi tersebut itu ada dua, yaitu Matic konvensional dan Matic CVT. Jadi sekarang yang saya jelaskan di sini adalah Matic CVT, ya guys. Jadi untuk Matic CVT sendiri yaitu menggunakan puli atau baja. Kalau konvensional sendiri kita menggunakan yaitu gigi, ya guys. Perpindahannya menggunakan gigi, ya guys. Oke. Untuk pertama-tama yang saya perlu diperhatikan yaitu bagaimana saat kita membeli mobil bekas yang bertransmisi Matic. Pertama-tama usahakan untuk kondisi mobil tersebut keadaan dingin, ya guys. Jadi mobil yang sekiranya kita beli untuk mobil transmisi Matic ini usahakan keadaan dingin dan belum dipanasi, ya guys. Mengapa yang saya sarankan untuk keadaan dingin atau belum dipanasi, supaya kita tahu dengan kondisi dingin atau belum dipanasi untuk transmisi Matic tersebut itu ada kendala kerusakan atau tidak, kita tahunya posisi pas dingin, ya guys. Oke guys, untuk saran yang pertama. Dan saran yang kedua yang saya sarankan adalah usahakan kita mengecek bagian kondisi mobil, baik depan ataupun belakang mobil tersebut bekas nabrak atau bekas ditabrak, ya guys. Permasalahannya apa? Untuk mobil yang bekas nabrak atau bekas ditabrak biasanya itu ada kendala di transmisi Matic-nya, ya guys. Apalagi untuk transmisi Matic konvensional yaitu menggunakan perpindahan gigi, ya guys. Kalau untuk transmisi Matic yang CVT itu pun menggunakan puli atau sabuk baja untuk pemutaran giginya, ya guys. Jadi mungkin agak aman sedikit ya, tapi tetaplah kita akan pengecek untuk kondisi tersebut. Untuk bagian depan mobil ini aman, untuk full headnya pun aman, tidak ada bekas nabrak pun. Jadi sangatlah pengaruh sekali untuk mobil yang bekas nabrak ini, ya guys, untuk transmisi Matic-nya, ya guys. Takutnya apa? Takutnya slip. Kalau pas mobil bekas nabrak atau ketabrak, jadi mengakibatkan untuk kendala atau gejala di transmisi Matic-nya, ya guys. Oke, sekarang saya akan mengecek untuk bagian belakang, ya guys, untuk pengecek bagian belakang mobil ini bekas aman atau bekas ketabrak juga, ya guys. Oke guys, lihat kita bagian belakang, guys. Sekarang saya akan ngecek untuk bagian pintu belakang. Saya cek aman atau bekas nabrak, ya guys. Tetap yang saya sarankan tadi, takutnya kalau ada bekas nabraknya itu terjadi slip pada gigi transmisi, baik itu transmisi Matic konvensional ataupun transmisi Matic CVT. Untuk mengecek bagian belakang untuk sealer dari kondisi mobil ini aman, ya guys. Ini sealer pembawaan dari original mobil, jadi mobil ini bukan bekas nabrak, aman lah ukurannya, ya guys. Untuk bagian karet kita perlu buka sendiri sedikit. Untuk natnya pun aman, tidak bekas nabrak. Jadi untuk kondisi mobil ini aman, ya guys. Kenapa saya sarankan untuk mengecek dari mobil ini bekas nabrak, untuk apa hubungannya dengan transmisi Matic-nya, ya guys? Biasanya kalau mobil yang bertransmisi Matic, kalau bekas nabrak atau bekas ketabrak itu akan mengakibatkan slip pada gigi mobil tersebut, ya guys. Gearbox atau pada transmisi Matic ini, ya guys. Jadi saya lihat dulu kondisinya ada yang bocor atau ada yang rembes dari kondisi mesin ini, ya guys. Kita cek dulu. Takutnya kalau ada yang bocor atau yang rembes dari oli Matic mobil ini, takutnya ada kendala juga, ya guys, untuk transmisi Matic. Masalahnya apa? Masalahnya kan untuk pengurangan dari oli ini karena rembesan atau kebocoran dari mesin tersebut, ya guys. Untuk bagian dalam saya kira
aman ya guys, tidak ada bocor atau rembes pada mobil ini untuk bagian atas dan bagian bawah pun mobil ini. Tidak ada rembesan. Jadi saya kira untuk kebocoran atau rembes mobil ini tidak ada ya guys. Oke guys, sekarang saya akan mengecek dari stik dalam dari Matic ini ya guys, untuk kondisinya guys. A few moments later. Untuk tahap kelanjutannya, saya akan mengecek dari panel kelistrikan dari Matic ini ya guys. Jadi saya coba dulu, saya start engine dulu. Saya start engine dulu. Nah, untuk kelistrikannya saya coba dulu ya guys. Ini posisi P, parkir. Jadi di sini untungnya di panel kelistrikannya juga pun posisi P ya guys. Dan coba saya pindah ke R. Ini posisi R ya guys. Posisi R. Dan diode pun di posisi R juga ya guys. Coba posisi N. Jadi untuk panel kelistrikan dari mobil ini elektriknya aman semua. Dan untuk perpindahan dari tongkat rematik ini itu tidak ada ginjal ya guys. Jadi untuk perpindahannya itu pun juga enak, tidak sulit. Perpindahannya pun aman juga enak. Dan di sini usahakan untuk beli mobil yang bertransmisi Matic itu kita harus test drive ya, untuk kita haruslah kita jalankan, dicoba untuk keliling itu ada ginjal atau ada hentakan dari mobil ini, supaya tuh kita tahu dalam kondisi dari Matic mobil ini ya guys. Kalau mobil ini yang bertransmisi Matic ini yang untuk kendalinya masih bagus, coba saya akan jalankan ke D. Coba kita saya jalankan pelan-pelan aja ya guys. Kayak kita coba jalankan. Saya coba jalankan untuk mobil ini. Ada hentakan apa tidak ya guys. Ya, kita coba dulu. Kita coba dulu. Ada ginjal atau ada hentakan enggak di mobil ini ya guys. Jadi kita coba keliling dulu, coba bentar untuk kendala. Jadi ini harus posisi saat jalan, kalau transmisinya itu bagus, tidak ada hentakan atau ada ginjalan dari mobil ini waktu pas jalan ya guys. Kita coba aja jalan, tidak ada hentakan atau ginjal dari mobil ini ya guys. Coba kita jalankan mundur ya guys. Untuk posisi mundur pun mobil ini enak, tidak ada hentakan atau ginjal pada transmisi mobil ini ya guys. Kenapa kita harus hati-hati saat kita membeli mobil bekas yang bertransmisi Matic ini guys ya, supaya kita tahu mas permasalahannya saat kita untuk pembiayaan dari Matic ini sangatlah mahal ya guys. Karena pembiayaan dari mobil yang bertransmisi Matic ini kalau sudah rusak atau gejala ada kerusakan bisa mencapai 15 juta ya guys. Untuk kendalanya ya guys, untuk kerusakan jika ada trouble pada Matic tersebut ya guys.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.